Latihan mayang, begi latihan nabuh kancakan cantik kepiye sih, begi. Dua notor apa begi? Enten niki. Ya balik nih dah. Kata iki. Oh, Santi tetap. Tetap anu angel Santi. Jadi ora konsentrasi Santi ki. Ya pisan gas, kudu bener pisan gas. Yo ndak yo. Ti mbok tenang nanti latihan gitu. Iki latihan tenanan ta dolanan. Ngawur ngo. Yo. Kudu bener lho Ti. Saiki di anu meske dibubarke sike. Mes esuk yo jam-jam loro tekan kene. Gantian. Bubar. Wah, pendopo sudah sepi. Ini kesempatanku nih. Aku bisa mencoba latihan dalang. Coba ah. Teman-teman, ternyata ini rasanya menjadi dalang. Seandainya aku bisa jadi dalang, akan aku gerakkan wayang-wayang ini dengan lincah. Jalan wayang ngopo, jalanan gamelan wirung iso. Nek wau daerah pantes jalan wayang, sing pantes aku antelu. Aku benar-benar sedih teman-teman. Kenapa ya? Hanya laki-laki yang katanya pantas jadi dalang. Padahal aku juga mau memainkan wayang.
pun deke. Katiwi saya indriak sosoro maruta. Shh, tapi jangan bilang siapa-siapa ya teman-teman. Nanti aku diejek oleh yang lain karena bercita-cita jadi dalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom tinduk gue kok lagi balik? Tinggulan. Teman-teman, akhirnya aku bisa berlatih sendiri. Meskipun bukan dengan wayang sebenarnya, tapi aku senang bisa main wayang. Ruk, simbok oleh melebun, Ruk. Gawat, itu ibu. Aku harus sembunyikan wayangnya nih. Nanti ketahuan ibu. Bapak kan, Ruk, gue mau kok mulai sekolah kok langsung nang kamar. Enak apa, Ruk? Kenapa-napa, Bu? Ayo, kowe mau nggak apa-apa. Kok kaya ana sing tak delikke. Ora tak wedi jujur wae karo ibu. Loh, apa kowe, Nduk? Wayang, Bu. Arep tak nggo apa nggo wayang kaya ngene, Nduk? Aku dalam. Terus? Nek aku jenenge bukan kanca-kancaku nek aku tapang terus dalam. Sopo sing ngomong, Nduk? Wong wedok ra entuk dalang. Ora mung wong lanang ta sing dadi dalang, Nduk. Kowe wong wadon ya iso dadi dalang. Sesuk kowe omong karo pelatihmu, yen kowe kon ngajari dalang, ora mung gamelan. Iso, Nduk? Teman-teman, aku lega sekali. Ibu ternyata mendukungku. Ya, aku harus berani demi cita-citaku jadi dalang. Aja datang ke pendopo meskipun bukan hari latihan. Aku akan bilang pada pelatihku kalau aku ingin jadi dalang, bukan jadi anggota karawitan. Ini. Rumput. Angkanya rumput kau. Kasih. Kaya nol kepentingan. Lo pengen dalang. Masa? Tenang lu, Bi? Iya. Oh, gak benar. Pengen dalam. Bisa. Kok malah tak aneh? Ini malah tak ulang. Kok ini jenis dalam mulu lah. Gua ulang. Kalau kita wadil, ya, kok nek. Wasis. Oh, malah kundrah. Ya. Teman-teman, untung saja aku jujur pada pelatih. Aku akan diajari bagaimana jadi seorang dalang. Aku senang sekali. Cita-citaku akan segera jadi kenyataan nih. Jadi, rehnya mau penduduk. Penduduknya tak saya lori. Bagi yang pernah.
pahlawan. Kuku bagus rupanya, mulanya jeneng Arjuna. Arjuna itu berpesa-pesa. Jagat ini kenal aku kalau jeneng Arjuna. Pelatih banyak mengajariku tentang perwayangan, teman-teman. Dari karakter wayang sampai teknik-teknik main wayang. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Wayang itu erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Jawa loh. Wayang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk ceramah tentang ilmu Islam. Aku sampai latihan vokal nih teman-teman. Kalau memainkan wayang harus bisa mengubah-ubah suara loh, sesuai karakter wayangnya. Aku ketahui suaranya dui. Wah. Nek nyeluk Janoko jamprong aja. Wah, tidak gampang kan belajar jadi dalang? Tapi ini jadi tantangan yang seru buatku. Aku pasti bisa. Nah, yang membuat aku lebih tertarik lagi, seni wayang itu selalu mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan. Yang buruk akan selalu kalah dengan kebaikan. Hayo, makanya kita harus selalu bersikap baik ya teman-teman, biar menang terus. Teman-teman, Pak Pelatih sudah banyak mengajariku. Sekarang waktunya aku beraksi. Aku akan memainkan wayang Kertomarmo dan Sentiaki, tokoh dalam cerita Baratayuda. Teman-teman tahu tidak? Baratayuda itu perang besar antara Pandawa 5 dan Kurawa untuk memperebutkan negara Hastinapura. Nah, sebenarnya negara Hastinapura itu milik keluarga Pandawa 5 loh, tapi dititipkan kepada keluarga Kurawa. Karena keserakahan, pihak Kurawa ingin menghancurkan keluarga Pandawa. Nah, kalau tokoh Sentiaki ini ada di pihak Pandawa 5 yang baik, dan Kertomarmo adalah pihak Kurawa yang jahat. Ya, lumayan nih. Saiki kowe kena mulih sithik, sesuk ketemu meneh karo kanca-kancamu larang saiki bali. Teman-teman, mulai hari ini aku akan berusaha keras agar lebih baik lagi. Sekarang waktunya pulang. Semoga latihan besok aku bisa mulai berlatih jadi dalang ya, teman-teman. Jalanku darah lewat bayar ini. Oh, yang ngejak berantem loh. Ayo kandang. Teman-teman, hari ini aku masih berlatih di kelompok Karawitan. Tapi aku harus tetap konsentrasi sekarang. Aku kan sudah diperbolehkan latihan jadi dalang. Jadi tidak perlu lagi mengintip latihan dalang anak laki-laki. Aku senang sekali. Wah, tindak mana mesti gue karu tadi. Gini ya, Cah. Santi gimana gue lalu put, wes. Bener, menutup, mau bener bodoh karu kancane. Lagi aku tak ngomong karu kowe. Kecuali ini kepengen arep. Kepengen latihan sinau dadi dalang putri. Grup ye. Matok ra we. Ana kowe iso ngerti, aku ya sago. Nah karo Santi. Wah, coba dipraktekke mawon, Pak. Oh, ya dipraktekke nekno saiki. Ayo karo kowe latihane Kerawitan, Santi bareng-bareng karo praktek sinau dalang. Yo.
Teman-teman, aku kaget. Ternyata Pak Pelatih percaya kalau aku bisa jadi dalang dan memberiku kesempatan belajar jadi dalang. Oke, aku akan buktikan kalau aku bisa. Walaupun aku seorang perempuan, aku pasti bisa jadi dalang. Lihat aksiku ya. Arep tindak menyang ndi? Aku arek nuruti budine pangangen-angen langkah sikil. Nek kena tak prenggake becik bali aja mbacut. Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Babo yen ngono wani karo aku. Lah apa mus sing tak wedeni? Tak tempiling ambrol dadamu. Maju. Inilah aksiku. Aku membawakan kisah pertarungan antara Sentiaki dan Kertomarmo yang kemarin diajarkan oleh Pak Pelatih. Bocah-bocah iki nandake wis paripurna le do latihan si Santi wis sinau pedalangan iki digaweke syukuran gede digaweke syukuran iki belum nganggo tumpeng barang kuwi nah saiki ayo do diane iki do dikruyuk iki teman-teman inilah hari paling indah buatku. Aku berhasil. Semua mengakui kemampuanku. Aku adalah anak pemberani yang bisa melawan rasa takutku. Bukan, tidak ada kata tidak mungkin. Kalau kita bertekad bisa dan terus berusaha. Betul kan teman-teman? Ayo, jadilah anak pemberani sepertiku. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!